Pemirsa, sepekan menjelang Ramadan, harga bumbu dapur seperti cabai rawit dan bawang terus melonjak. Permintaan yang tinggi tidak diimbangi dengan pasokan yang banyak, membuat harga cabai rawit bahkan kini ganti harga. Melonjaknya harga cabai rawit terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Minggu lalu, pedagang jual cabai rawit merah antara Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Kini naik drastis hingga Rp80.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang putih juga ikut naik dari Rp28.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Di pasar tradisional Kampung Lalang, Kota Medan, Sumatera Utara, harga bawang putih naik 100% alias ganti harga. Sebelumnya pedagang menjual bawang putih Rp15.000, kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang merah masih normal, yaitu Rp24.000 per kilogram. Dari Bandung, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara, Asep Barbara dan Ahmidal Yauzar, TV One, mengabarkan.